Maka kita yang membesar-besarkan benda khilafiyah. Sebab tu orang mengamuk. Sebab tu orang nak marah. Sebab tu menjadi pecah belah. Nah. Mari pula rakyat kata kita ni bukan Syafi'i piau. Nah. Ah, bukan Syafi'i piau pun kita. Mana Syafi'i piau? Tak ada pun. Kita pergi beli di Tesco Giant. Ada kita bila bayar ambil barang dengan cashier kita akak jual beli ada. Saya beli barang ni ya cashier. Cashier kata saya jual barang dengan harga tersebut. Ada? Tak ada. Ha? Kita cocok duit masuk dalam mesin, kita tekan Milo jatuh air Milo. Kita ada ayatkan mesin. Saya beli ni mesin. Nah, air Milo ni dengan harga yang tersebut. Mesin kata saya jual dengan harga yang tersebut. Ada? Tak ada. Ah, kita pun tak guna mazhab Syafi'i. Ah, sedap. Jahat sungguh popok ni. Hon ni saya nak marah ni. Tapi saya tak aja cabar debat. Nah, tapi saya tak pernah nak hina dia. Dia tetap ashabi sahibus samah. Dia orang alim. Dia ada ilmu. Tapi dia sangat membengongkan kita. Nah, dia sangat membengongkan kita. Kenapa? Nah, karena dia kira ikut Imam Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i ini kena belajar kita Imam Syafi'i. Kena pakai qaul Imam Syafi'i, Ar-Risalah Al-Um. Oh, penat lagu tu. Mengikut mazhab Syafi'i bukan makna mengikut al-imamuna Syafi'i sahaja, tetapi mengikut a'immah, imam-imam, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah yang mereka itu menjalani pendapat ijtihad mereka di atas qawaid dawabit yang dibuat oleh imamuna Syafi'i. Itu makna ikut mazhab Syafi'i. Dah? Sebab tu kita akak jual beli kita tak bayar dah. Nah, cukup dengan taradhi. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Siapa dia kata? Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi min ulama ilmu taqaddimin Syafi'iyah. Nah, cukup memada dengan taradhi, redha meredai. Tak payah dah ada akad jual beli, ya? Saya beli dengan harga ni, saya jual, tak payah, tak apa. Tidak disyaratkan. Sah jual beli. Ada qaul qil dalam Syafi'iyah kita, bermakna kita mazhab Syafi'i. Siapa kata kita bukan mazhab Syafi'i? Mengaruk molek. Nah. Ha. Cukup dengan taradhi. Kita masuk duit 2.5. Kita tekan Milo memang jatuh Milo. Sah. Ha? Nah, melainkan kita masuk duit 2.5, tekan Milo jatuh Tiger. Jatuh Kasbah, barulah tak sah jual beli. Oh, kejutkannya. Warna Tiger ni aku nak Milo. Hak tu kena cari mula tukar hak masuk air ni. Nah, warna dia masuk Tiger Kasbah ni. Orang nak Milo tekan Milo tu bib Kasbah. Ha, begak. Nah, baru tak sah. Nak tak reda kita. Nah. Hatta kalau tak Tiger, biar reda. Hare juga. Mana boleh tak sah jual beli benda haram. Nah, ha, tengok. Mazhab Syafi'i, kita tetap mazhab Syafi'i piau punya. Ha, jangan duk dengar puak-puak karuk ni. Nah, puak-puak karuk ni saja nak mengelirukan pemikiran kita. Ha, dia kata Imam Syafi'i zakat fitrah makan dan mengenyangkan. Ya, benar. Bahkan jumhur ulama Syafi'iyah kata tak sah. Nah, melainkan dengan makanan yang mengenyangkan pada negeri setempat tersebut. Macam pak kita berah, tempat Arab tepung gandum tu, gandum. Nah, biji gandum tu. Dah kita lah ni awak mari berah lah. Bayar kata email. Bulan Ramadan. Ada lagi. Kau pikul berah atas belakang. Nah. Oi. Oi ya. Oi. Yang berah. Tak ada dah. Kita awak air duit. Nah. Harga fitrah. Mengikut mazhab mana? Walaupun asal mazhab Hanafi. Nah. Tapi kita ada qaul dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Bulqini. Nah. Memfatwakan boleh. Nah. Lebih bermanfaat. Dengan harga sah untuk keluarkan fitrah dengan harga fitrah. Sebab tu kita pergi jumpa tu imam. Ni tu imam, harga fitrahku, harga fitrah. Tanggungnya anak beranak aku. Sah, sah. Ikut mazhab mana? Syafi'iyah. Lagu tu. Allah penat. Kena menerai sama. Ha, yaknya ke Sidi Sanusi. Tanya tajuk ke apa? Tajuk tak ada benda lain dah. Tajuk kena menerai balik. Nah, karena dia mengelirukan kita. Mengelirukan orang awam. Dia kata kita bukan mazhab Syafi'i piau pun. Kita pun taklid mazhab lain juga. Eh, pandai. Memang ada kita bertaklid pada mazhab lain. Tapi dalam bab lain. Dalam bab ni tetap kita mazhab Syafi'i. Hatta kita pergi haji, pergi umrah. Nah, kita tawah. Takut orang panggil kena pergi ambil asmaya bila tepuh orang puan. Kita tetap taklid mazhab Syafi'iyah. Bagaimana? Kata Imam apa? Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, dengan kita mengambil wuduk meraikan semua perbuatan sunat yang difatwakan sunat oleh qaul mazhab Syafi'iyah kita, maka kita boleh ketika mana bertepuh dengan kulit, nah, apa malastumun nisa tu, bila bertepuh dengan nah kulit orang puan kita batal wuduk.
boleh kita taklid mazhab lain. Kenapa? Dengan meraihkan perbuatan sunat dalam mazhab Syafi'i, kita telah pun buat dah wuduk di mazhab hak lain. Mazhab Syafi'i hak wajibnya nak mimba apa? Wamsahu bi ruusikum. Nak sapu sebahagian kulit kepala atau rambut yang ada dalam hak kepala. Pak sikit juga dah. Tapi tak dah. Kerana ni wuduk hak kita nak tawaf, takut bertepuh dengan orang puan, kita buat habis hak sunat. Berak. Berak. Nah, tika mana kita tepuh tu, tak apa. Siapa dia kata? Qaul Syafi'iyah. Bermakna kita tak keluar mazhab Syafi'i. Siapa dia kata? Nah, inilah hak perkara hak mesti kita berjelas. Perjelas. Bukan untuk balah. Nah, dulu pun hamba berjelas juga.